sebanyak 17 orang pasien yang berasal dari keluarga kurang mampu menjalani operasi bibir suming gratis di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Kota Palangkaraya. Para pasien ini berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah, termasuk dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Operasi gratis ini terselenggara berkat kerjasama beberapa pihak yang peduli terhadap penderitaan warga yang membutuhkan, seperti Yayasan Smile Train Indonesia, PKBI Kalimantan Tengah, Yayasan Anugerah Sentosa, Sapma Pemuda Pancasila, serta Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Menurut Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah, Rian Hidayat, operasi bibir sumbing gratis ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia yang ke-73, serta wujud kepedulian sosial kepada sesama. Ini salah satu gerakan kita bersama, gerakan anak muda serta masyarakat Kalimantan Tengah untuk membantu adik-adik kita yang terkena bibir sumbing. Dan kegiatan ini 100% gratis untuk mencapai tagline kita, salah satu tagline kita yaitu gerakan senyum anak bangsa. Salah satu orang tua pasien mengungkapkan sangat terbantu dengan adanya operasi gratis ini, karena bila menggunakan biaya sendiri bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tentu saja, biaya tersebut tidak akan pernah tercapai bagi mereka yang kurang mampu. Ada kayak kami orang yang kada mampu nih ya kok. Kayak apa, anak berubah tangan itu pada kawai, kayak apa. Tapi sekarang sudah dibantu ini, Pak. Perasaan Bapak setelah dibantu ini bagaimana? Terbantu ini. Perasaan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Sangat terbantu sekali. Bahagia ya. Senang. Dari Palangkaraya, Ahmad Winbela, Permata TV, mengabarkan. Amat kau jadi.